PDRM dan ATM bersiap sedia jalankan tugas di lebih banyak sekatan jalan raya apabila PKP seluruh negara kecuali di Sarawak bermula esok. Pelajar yang mengambil peperiksaan SPM mula kembali ke sekolah ketika kebimbangan masih meluas mengenai jangkitan kes COVID-19. Tinjauan mendapati mereka rata-rata patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan sebarang penularan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari hari ini akan membuat pengumuman khas mengenai PKP 2.0 secara maya. Ketika ini Selangor catat kes jangkitan COVID-19 harian tertinggi iaitu 1,199. Ikuti Awani 745 dan AstroAwani.com untuk laporan penuh.